Nah, ini adalah sebagian dari bagian pertama yang akan saya baca. Pertama ada sejarah peradaban dan perkembangan politik Eropa, perkembangan industri dan ekonomi, kemudian pengukiran seni budaya, dan satu lagi tadi yang bagian entertain yang tidak saya tulis tadi. Berdasarkan letak astronomis, sebenarnya kita letak di 35 derajat. Eropa memiliki luas kurang lebih sekitar 10,53 km, yang dimana ukuran ini sudah mengisi sekiranya sebagian dari belahan bumi. Kemudian semua Eropa juga termasuk sebagai salah satu benua terkecil kedua sebelum Australia. Dan kemudian benua Eropa merupakan salah satu benua yang berbatasan langsung dengan Asia secara berbatasan langsung dengan Asia, yang dimana mereka di sini dipisahkan dengan budaya, dipisahkan oleh benua-benua lainnya yang biasanya itu dipisahkan dengan pabrik pun. Tapi di Eropa dengan Asia itu dipisahkan hanya dengan dataran luas atau gunungan tural yang berbatasan langsung benua Eropa dengan Asia. Dimana ini merupakan batasan langsung dari alam yang biasanya disebut-sebut oleh orang-orang sebagai batas wilayah alami langsung dari Eropa. Nah, Eropa itu merupakan negara yang merupakan pula yang memiliki sejumlah negara-negara maju. Eropa merupakan pihak barat yang kini menguasai peradaban dunia bersama dengan US dan juga pencapaiannya sekarang. Eropa melewati perjalanan panjang. Nah, the beginning of Europe atau awal dari Eropa itu dapat dilacak dari eksistensi Yunani yang memiliki kesinambungan setidaknya sekitar 5.000 tahun. Selama periode klasikal Greek atau Yunani klasik terdiri daerah kecil dengan berbagai macam bentuk internasional, Athena, Sparta, dan Thebes. Pada masa kepemimpinan Athena atau Alexander the Great, Yunani berhasil memperluas kuasanya hingga persaingan perangnya dengan bangsa Persia. Hingga akhirnya aliansi Athena kalah atas Sparta Romawi pada Peloponnesus War. Romawi kemudian mendirikan ibu kotanya di daerah baru Konstantinopel yang dimana nama ini diambil dari Kaisar Romawi pada masa itu, yaitu Konstantinopolis. Yang dimana dalam masa kekuasaannya Romawi membagi wilayah kekuasaannya sepanjang Sungai Rhine dan Danube selama beberapa abad, hingga akhirnya pada 1453 itu atas Turki Utsmani. Nah, kemudian masuk ke Renaissance era atau Renaissance, mengikuti kemerosotan Romawi sebelumnya, Eropa mengalami perubahan dari zaman migrasi abad ke-8 hingga era Renaissance. Nah, kemudian Renaissance ini dimulai di Italia pada akhir masa prasalib, dengan Italia pada saat itu menjadi jalur transit pasukan ke Palestina, hingga akhirnya menjadi kota dagang yang dikuasai oleh Kapitalis pemilik modal salah satunya itu Medici. Yang kemudian era Renaissance ini diisi oleh orang Romawi yang mengabdikan hidupnya pada karya klasik filsuf Yunani hingga melahirkan berbagai kreasi baru atas budaya demokrasi yang bersifat duniawi. Pada periode ini banyak penemuan eksplorasi dan peningkatan knowledge dunia. Dan hingga saat ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan umum yang dilanjutkan dari era Renaissance ini yang mereka kembangkan kemudian masih digunakan hingga saat ini. Berupa seperti nama-nama ilmiah, kemudian banyak istilah-istilah penting yang diambil dari bahasa Yunani yang itu dikembangkan oleh era Renaissance yang kemudian dikembangkan kembali dari zaman ke zaman. Nah, kemudian kita masuk ke New World. Pada abad ke-15, Eropa membangun koloni besar yang menguasai benua-benua utama di dunia seperti Afrika, Asia, dan juga Eropa. Kemudian koloni ini diisi oleh Portugal, Spanyol, Prancis, dan Belanda serta British atau Inggris Raya yang dimana mereka melakukan ekspedisi untuk memajukan kehidupan mereka. Hal ini difaktori oleh peristiwa penting, antaranya Merkantilisme, yaitu paham politik yang muncul pada saat itu. Kemudian revolusi industri, lalu jatuhnya Konstantinopel dan dorongan semangat jadi atau Glorioscare. Setelahnya Eropa perlahan stabil, kemudian konsep lama mulai runtuh diiringi oleh pengembangan konsep-konsep baru. Nah, kemudian pada ekspedisi koloni sebelumnya itu memberikan dampak yang sangat berpengaruh, terutama pada aspek politik dan demokrasi. Perjuangan revolusionis ini mulai muncul salah satunya revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, di mana di sini mereka melancarkan aksi revolusi untuk melawan kezaliman dan tirani yang merugikan rakyat.
pada saat itu Prancis mereka di situ melaksanakan politik masyarakatisme, minimal politik ini sangat merugikan dan dianggap tidak mendapatkan perkembangan apapun. Kemudian mereka merebut kekuasaan terkait dengan Prancis dan melawan koalisi anti revolusioner yang berakhir pada diasingkannya Napoleon ke Esquilera. Kemudian hal ini berdampak secara politis di mana munculnya liberalisme, demokrasi dan nasionalisme, kemudian Inggris yang kehilangan pasarnya di Eropa karena sudah diblokade oleh Napoleon.